my channel. Jadi hari ini kita bakalan buat satu video yang berbeda dari yang biasanya, yaitu nge-react video. Nah, kebetulan banget Lisa kan barusan mengeluarkan lagu terbarunya, dan kebetulan adik aku juga suka banget sama Lisa, ya kan? Iya. Ya, jadi ya kita mau lihat videonya, karena kebetulan tadi pas harian juga sibuk, jadi belum nonton videonya itu gimana. Jadi ini bakalan jadi first reaction kita sama videonya Lisa. Jadi untuk kalian yang penasaran, check it out. Jadi langsung aja ya guys. Tek. Ini kok kayak memberikan vibes. How do you like that? How you like that? Di Jepang gitu ya, kayak vibes Jepang gitu. Bajunya juga, ih gila, mewah sih ini. Ini pertama kali kita denger Lisa nyanyi yang beneran gini sih. Karena biasanya Lisa tuh selalu rap kan. Ini pertama kali sih. Oke, lumayan catchy guys lagunya. Keren-keren guys. Ini kayak bener-bener Lisa banget sih ini. Sampai adik aku gak bisa berkata-kata guys. Wow. Ini part kesukaan kamu ya berarti. Ini kayak dilihat cheerful bright gitu guys. Wow. Is gila sih guys. Kayak dalam satu video tuh kayak banyak banget ini variasi. Iya, yep, pakai baju ini kayak Latin gitu. Kayak ratu ya. Iya, yeah. Benar-benar banget. Di sini mewah banget sih kelihatan. Ya ini catchy sih, baru pertama kali denger jadi kayak udah terngiang-ngiang. Gila guys, jadi tadi barusan kita lihat video Lalisa. Dan jujur, kayak mana ya, kita tuh bener-bener speechless, gak tau mau ngomong apa sebenarnya. Karena ya, gila sih, ini parah. Semuanya tuh kayak paket komplit banget di dalamnya. Kayak dari lagunya, dance-nya, konsep videonya, semuanya kayak menyatu banget. Dan tadi dapat kesukaan Jaslyn ya, di bagian mana? Yang kesukaan part di rumah gitu, yang rumah putih. Oh ya, yang di rumah putih gitu ya. Jadi kayak di situ suasananya tuh bright, cheerful. Kalau aku pribadi aku suka yang di pas di agak bagian akhir itu, yang kayak ada Egyptian gitu, di mana di satu bener-bener kayak goddess. Kayak gila sih, mewah banget. Dan
aku juga suka sama lagunya karena tuh catchy. Kayak baru pertama kali denger, kita tuh udah langsung kayak tahu lagunya kan. Yeah. Kayak lali salam. Yeah. Itu kayak udah bener-bener terngiang-ngiang di otak kita. Anyway, ya produk YG Entertainment gak pernah gagal ya guys. Dari Jennie waktu itu sampai Rosé dan sekarang Lisa. Dan judul Lisa ini juga menarik ya, La Lisa. Itu artinya, kalau tadi aku cari, itu artinya the one who is praised, yang artinya kayak seseorang yang dipuji gitu. Jadi cocok banget sih sama si Lisa ini. Dan aku penasaran nanti selanjutnya yang Jisoo tuh bakalan kayak mana. Pasti juga bakal bagus banget ya. So that's all for my video today. I hope dari video ini bisa entertain kalian ya. Thanks for watching. Don't forget untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in my next video. Stay tuned and bye. Bye.